Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video ini. Dan saya kali ini mau membahas mengenai dua karomah ratu adil dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana sosok ratu adil ini adalah sosok yang misterius, legendaris di tanah Nusantara ini. Dan konon katanya negeri ini Nusantara akan berjaya dan akan mencapai zaman keemasan bila mana dipimpin oleh sosok Ratu Adil. Dan Ratu Adil ini merupakan sosok Khalifatullah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Khalifah yang dipilih dan terpilih oleh Sang Ilahi. Dan Ratu Adil ini mestinya diberi kelebihan, diberi karomah yang tidak biasa. Maka dari itu di video ini kita akan membahas dua karomah yang dimiliki Ratu Adil dari Allah Azza wa Jalla. Apa saja karomah itu? Mari kita bahas. Yang pertama, dimanapun Ratu Adil berada, berkat selalu merimpah, berkah selalu tercurah. Ratu Adil adalah sosok pembawa berkah. Dimanapun dia bekerja, tempat kerja itu mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Karena bagi Allah tak ada yang mustahil. Kun fayakun, jadi maka jadilah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tidak ada yang bisa memungkirinya. Dimanapun Ratu Adil berada akan membawa berkah di tempat itu. Entah di tempat kerja, entah di tempat persinggahan, entah di tempat belajar, entah di tempat tidur atau yang lainnya lagi. Berkah selalu tercurahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Ratu Adil 24 jam. Sebegitu pedulinya Allah Subhanahu wa taala dengan seorang Khalifatullah Nusantara ini, di mana Ratu Adil yang sampai saat ini masih dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia dikarenakan keterpurukan dan kesengsaraan rakyat ini yang tengah-tengah ini sedang menjadi-jadi. Yang kedua, karomah Ratu Adil adalah bisa mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatunya terjadi. Kalau di dalam ramalan Jayabaya dituliskan seperti ini. Ngerti sak durunge winarang, tahu sebelum sesuatu terjadi. Dimana Allah Azza wa Jalla memberikan penglihatan masa depan kepada Sang Ratu Adil ini. Dan karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat bermanfaat bagi Ratu Adil dan sanggup melancarkan kehidupan Ratu Adil. Sungguh luar biasa. Dengan penglihatan yang seperti ini bisa mengetahui segala sesuatunya yang belum terjadi. Sungguh-sungguh luar biasa dan tidak biasa. Hanya orang pilihan Allah Azza wa Jalla lah yang bisa. Dan mungkin ini menjadi karomah-karomah Sang Ratu Adil dari Allah Azza wa Jalla. Itulah dua karomah yang dimiliki Ratu Adil, pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dan bagi kamu yang cinta Islam, yang cinta perjuangan, yang mendukung kemunculan Ratu Adil dan mensupport Ratu Adil, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa
berikan pendapat kamu di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih karena kamu sudah menonton video ini.